setelah ditunggu beberapa saat, ternyata ini tidak ada penanyaan yang mengaku. Sudah ditanya ini barang siapa, tidak ada yang mengaku. Kita coba untuk lihat di rekaman CCTV juga tidak nampak, sehingga memang barang ini diamankan. Kalau memang pelakunya tidak ditemukan, ya, ini nanti akan dinyatakan sebagai barang yang berkuasa sejarah. Nanti peruntukannya nanti diserahkan ke Menteri Keuangan. Total semua ada 246 unit. Ya, mereknya Xiaomi. Xiaomi ini varian terbaru. Nilai berapa rupiahnya, Pak? Nilai total. Kisarannya sekitar 738 juta.